Ratusan kader dan Dewan Pengurus Partai Nasdem Kabupaten Indramayu mengundurkan diri. Mereka melepaskan atribut partai sebagai simbol pengunduran diri. Kekecewaan kader terjadi karena dijanjikan nomor urut 1 di Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI ternyata kenyataannya menjadi nomor urut 3 ujar Ketua DPD Nasdem Indramayu Yehusen Ibrahim. Setelah menyatakan mengundurkan diri, kader partai Nasdem tersebut ramai-ramai bergabung ke Partai Perindo. Untuk pencalekan DPR RI, kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!